benar-benar hari yang cerah. Oh, jalur siput. SpongeBob harus jaga binatang peliharaannya agar tidak ke halamanku. Aku bosan membersihkan bekas jalannya. Oh, jangan koleksi binatang peliharaanku. Oh. Cukup sudah. Ini bukan pertama kalinya kau mengotori halamanku dengan kotoranmu yang menjijikkan. Tandai ini di buku catatan. Ini adalah yang terakhir kalinya. Serpihan kayu yang murah ini akan mencegah Gary masuk. Nah, sekarang aku baru merasa aman. SpongeBob! Hai, Squidward. Hai, SpongeBob. Jaga peliharaanmu agar tidak masuk ke wilayahku! Lain kali, tetangga kuningku yang menyebalkan, jika kotoran peliharaanmu yang berlendir itu ada di tanahku, kau akan membuatku tidak punya pilihan kecuali memanggil pengendali siput. Dasar monster kecil! Dia menggigitku! Gary, jangan! Dasar anak nakal! Kenapa kau melakukannya? Oh, tapi persis sepertimu, SpongeBob. Merawat makhluk yang berperilaku buruk. Perilaku Gary tidak buruk. Tapi sepertinya memang ada yang salah darinya. Aku akan bilang, aku harap dia disuntik. Oh, tentu. Semua suntikan. Tentu saja. Untuk rabies? Yap. Cacar siput dan tarian cangkang lembut? Yap, yap. Bronkitis, benjolan berair, batuk berdarah? Yap, yap.